syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia anak ramahnya pada pagi yang berbahagia ini. Kita menyambung pengajian Asmaul Husna. Jadi pada pagi yang berbahagia ini saya akan bincang nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Adlu, Allah yang Maha Adil. Allah yang Maha Adil, Al-Adlu, Allah yang Maha Adil. Di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam rantaian Asmaul Husna, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala Al-Adlu, Allah yang Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu Wa Taala ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ratakan kepada seluruh makhluk-makhluknya supaya hidup manusia itu teratur. Adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ratakan kepada seluruh makhluk-makhluknya supaya hidup ini teratur. Dan juga disuruh kita untuk bersifat adil dengan diturunkan hukum-hukum syarak untuk kebahagiaan manusia. Dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat ke-90. Surah An-Nahl ayat ke-90, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-8 pula, Allah tu adil, Allah suruh kita bersifat adil. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-8, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Kunu qawwamina lillahi syuhada. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua pun, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil, Allah suruh kita bersifat adil. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian, apabila kita bicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala Al-Adlu, Allah yang Maha Adil, kita bicara daripada 5 perkara. Lima perkara. Keadilan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 5 perkara yang kita akan bahaskan. Yang pertama, adil Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuatu ujian kepada manusia sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan kemampuannya. Ini adil Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak meletakkan sesuatu beban melainkan apa yang mampu kita tanggung. Jadi Allah berikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan bahawa asyaddul bala' al-anbiya, setinggi-tinggi seberat-berat ujian adalah para nabi. Kemudian diikuti oleh orang-orang mengikuti iman masing-masing. Iman kita tinggi, diuji dengan benda-benda yang hebat tinggi. Ada orang yang diuji dengan nak dibunuh. Ada orang yang diuji dengan maknanya diancam. Ada orang diuji dengan disusahkan.
Kita yang mungkin iman yang man-man ini ataupun yang biasa-biasa adalah hujan kena gigit nyamuk sikit. Apa library ni nyamuk pula ni. Sikit kan, ikut iman masing-masing. Tapi iman, setinggi mana iman, setinggi itu ujian. Sebab tu ada orang kadang-kadang kata, ustaz, ada orang kata kalau kita ni selalu ada masalah mana hati kita kotor. Tidak. Orang beriman bukan bermaksud orang yang tidak diuji. Orang beriman orang diuji dan dibantu atas ujian itu. Kalau kita nak kata orang yang banyak ujian dan ada masalah itu orang yang hatinya kotor, kenapa para nabi penuh dengan ujian? Nabi kita Muhammad, Masya Allah, setiap saat orang uji. Orang fitnah, orang kata, orang nak bunuh, orang nak susahkan, orang nak hina, orang nak kata dengan mana orang baling najis, orang maknanya orang berbagai-bagai dibuat oleh orang kafir. Nabi Musa AS, daripada kecil lagi diuji dengan berbagai-bagai ujian. Lahir-lahir, ketika dia lahir, dia tak mampu nak usahakan apa-apa, tak mampu nak lari apa-apa. Dan diarahkan untuk dibunuh anak-anak kecil. Mak dia hanyutkan dekat sungai tu. Bayangkan kalau kita ada anak yang tak mampu buat apa-apa, terpaksa hanyut dekat sungai, berlari ibu dia tu. Kita boleh bayangkan dekat sungai Nil tu macam sungai tempat kita lah. Berlari dekat tepi tu dengan terpersuknya dekat lumpur. Nak ikut mana tu bayi tu pergi tu. Hati ibu. Mana bayi tu pergi tu. Sampai akhirnya dengan takdir Allah dibawa masuk dekat istana Fir'aun. Ah sudah. Aku nak bawa belayar biar selamat. Masuk ke istana Fir'aun pula. Sedangkan Fir'aun bagi titah perintah dibunuh budak bawah 2 tahun. Kan? Kulit tu kulit Bani Israel. Kulit orang Kibti lain. Orang Kibti orang Mesir lain. Bani Israel lain. Boleh kenal nak serampang macam ini dah. Kulit orang Melayu dengan kulit orang India di Malaysia. Kan? Kan lain. Maksudnya kalau anda kata, tahu ini memang kulit bukan orang Melayu. Orang Melayu ni sawo matang. Macam sawo matang. Orang India ni agak gelap. So orang tahu ni baby ni atau bayi ni adalah bayi Bani Israel. Masuk pula ke istana Fir'aun. Ah macam mana ni? Dengan takdir Tuhan, diambil oleh isteri Fir'aun yang beriman, Asiah. Asiah. Asiah lah yang pujuk supaya Fir'aun tu terima anak ni. Dengan bahasa yang senang nak difahami, be, kita belor lah anak ni be, gitu lah. Abe we. Dengan bahasa yang senang nak difahami. Dan Quran Allah sebut Para Nabi penuh dengan ujian. Tetapi kenapa dengan ujian itu menambah ketenangan? Kan pelik, kita ada ujian tapi menambah kerungsingan. Maksudnya apa? Bukan ujian itu yang besar. Yang besar cara kita berhadapan dengan ujian. Silap cara, rungsing. Betul cara, jadi tenang. Semua manusia diuji. Buka, ayah saya sekalian, saya, tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak, semua diuji. Kesamaan ujian apa? Menyempitkan hati. Perbezaannya bentuk. Bentuk beza. Lepas tu jangan bandingkan ujian kita dengan orang lain. Kita tak akan bersyukur nanti kepada Allah SWT. Kan? Kita ada ujian kita, kita ada bahagian kita. Kesamaan dia menyempit hati. Perbezaannya, bentuk dia beza. Ha, yang diuji dengan macam ni. Yang ini diuji dengan suami, yang ini diuji dengan isteri. Yang ini dengan diuji dengan kawan-kawan. Yang ini dengan diuji orang hutang tak bayar. Yang ini diuji dengan orang fitnah. Yang ini diuji orang kata. Yang ini diuji dengan pembagian harta pusaka tak dibagi dengan betul. Ini diuji dengan kena guna nama dekat bank. Orang tu lari, dia lah kena kejar. Kan? Yang ni kena macam-macam. Kan? Diuji berbagai. Tak pernah apply kad kredit, tiba-tiba kena blacklist. Ada orang diuji dengan berbagai-bagai ujian. Kan? Jadi maknanya, ujian tu sesuai dengan kemampuan kita. Hari ni apabila dapat ujian, apa panduannya? Terima satu ujian, pertama sekali balik kepada Allah SWT. Angkat tangan. Tuhan Al-Adlu yang Maha Adil yang mendengar doa kita pada hari ini, Tuhan yang sama yang mendengar doa Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim dicampak dekat api, seorang pun tak tahu macam mana nak tolong Nabi Ibrahim. Masalah kita tak sehebat masalah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS dalam peristiwa pesta pantai, dia membawa lebih 80 ribu orang Bani Israel yang kena kepung. Tak ada siapa boleh bantu. Angkat tangan Tuhan, bantulah ya Allah, bantulah ya Allah. Tuhan yang sama yang membantu Nabi kita Muhammad dalam peristiwa Perang Badar. Perang Badar tu Nabi bukan nak perang sangat.
Kan Nabi berhijrah, tinggalkan harta-harta. Orang kafir ambil harta ni nak bawa berdagang kat Syam. Dapat harta free, dapat modal free. Kumpul-kumpul, wah kita kaya. Jadi para sahabat kata, wahai Rasulullah, aku nak cadang satu benda boleh tak? Ha, kafilah perdagangan ni yang dibawa oleh Abu Sufyan akan melintas ke Madinah ni. Kan? Kita tahan dekat lembah Badar boleh tak? Kita tak nak ambil harta mereka, wahai Rasulullah. Kita ambil harta kita balik je, tu je. Rasul fikir, saya kata, okey, baiklah. Badar tu daripada Madinah, jauh dia 160 km. 160 km, berjalan kaki tu, 160 km. Tunggu di lembah Badar. Sampai hari kafilah nak lalu, rupanya baru dapat tahu. Orang kafir bersama 1,000 orang dengan lengkap tentera. Dengan Nabi bukan pergi nak pergi perang, pedang pun tak bawa, apa pun tak bawa. Nabi munajat lah hadis Nabi dalam hadis tu. Angkat tangan sampai jatuh ni, baju Nabi sampai nampak belakang Nabi. Punya munajat, kalaulah kami mati hari ini Allah, habis agamamu, tak ada orang kena Allah dah. Nabi kat situ, sahabat kat situ, 313 lawan 1,000. Lepas munajat, Tuhan yang sama yang doa dengan doa kita. Allah bagi ilham pada Nabi, semua kena pegang benda. Kan? Siapa tak bawa pedang, Nabi ambil pelepah tamar tu, pegang pelepah tamar. Buka tuan-tuan sekalian, pelepah tamar ni pukul pun putus, tahan pun putus. Tapi daripada tak ada apa-apa, bolehlah. Bolehlah. Peganglah apa-apa pun. Tuhan yang sama dengan doa kita pada hari ini. Jadi hari ini ada masalah. Apa panduan dia? Ada masalah, angkat tangan terus. Ya Allah. Allah al-adlu. Allah yang maha adil. Engkau menurunkan ujian kepada aku. Berikanlah jalan keluar kepada aku, ya Allah. Kita akan lihat keajaiban itu. Kan? Kita akan lihat keajaiban permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So sabar. Yang keduanya, Allah al-adlu, Allah yang maha adil, diberikan hajat sesuai dengan keperluan kita. Diberikan sesuatu hajat sesuai dengan keperluan kita. Kan? Diberikan sesuatu hajat sesuai dengan keperluan kita. Kadang-kadang, apa yang baik pada kita belum tentu sebenarnya sebenar-benarnya baik. Belum tentu. Apa yang kita harapkan baik belum tentu sebenarnya baik buat kita. Apa yang kita harap tersangka begitu buruk, belum tentu sebenarnya buruk benda kepada kita tu. Kita level thinking kita mungkin tak sampai lagi pada tahap itu. Kan, kita mencari pemikiran tak sampai lagi. Jadi Allah berikan hajat sesuai dengan keperluan kita. Kadang-kadang menangis-nangis kita minta, ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah, ya Allah. Menangis-nangis kita minta, tapi tak dibagi juga. Sebab apa? Belum sesuai. Ataupun dengan janji Allah dia bagi benda lain yang lebih baik. Bagi benda lain lebih baik. Jadi Allah adil, Allah Subhanahu Wa Taala tu, Allah beri hajat sesuai dengan keperluan kita. Sesuai keperluan kita. Kadang-kadang kita minta harta. Ya Allah tolonglah bagi aku harta, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tapi Allah tak bagi harta. Allah bagi kesihatan. Sebab kesihatan lebih bagus pada kita daripada harta. Kan? Kadang-kadang kita minta supaya kita minta, wah, murahkan rezeki, aku nak dapat benda ni, ya Allah. Allah tak bagi benda ni. Allah bagi benda lain. Sebab Allah adil, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi hajat sesuai dengan keperluan kita. Jadi maksudnya kita kena minta sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertawakallah. Khalas, tawakal tu ala Allah. Tawakal tu ala Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serah takdir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita usaha, khalas. Tawakal tu ala Allah. Tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, ibu-ibu, ayah, kakak yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Itu Allah al-adlu, Allah yang maha adil. Yang keduanya. Yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala al-adlu, Allah yang maha adil. Allah merencanakan takdirnya untuk kebaikan kita. Allah merencanakan takdirnya untuk kebaikan kita. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala merencanakan takdir untuk kebaikan kita. Kan? Dalam hidup tidak ada benda kebetulan dalam hidup. Tak ada benda kebetulan dalam hidup. Kan? Hari ini kita pernah berbuat baik kepada seseorang.
yang kita pun tak ada niat dan tak menyusahkan kita pun kita buat baik pada dia. Satu hari kita susah, dia datang bantu kita. Tak ada benda kebetulan dalam hidup ni. Dan semua diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah menguruskan satu jenazah di China, di Shenzhen. China ni buka, tuan-tuan sekalian. Dia ada polisi sebab rakyat dia 1.2 bilion. Kalau dia kata foreigner mati, meninggal, kena bawa balik. Tak boleh nak tanam kat sana. Dia punya law dia, by law dia tak boleh tanam. Kena bawa balik. Ada satu orang meninggal di China. Saya ringkas dia. Jadi saya meninggalnya hari Jumaat malam Sabtu. Saya pergi bertiga. Saya, abang saya Ustaz Jazlan dengan satu orang lagi. Pagi Sabtu tu terus kita pergi ke China lah. China ni kena ambil visa. Visa tu makan 2-3 hari juga nak buat. Kecuali kalau kita nak pergi dengan cara tak nak visa, satu cara. Pergi Hong Kong, daripada Hong Kong tu masuk ke Shenzhen. Terus dapat 5 hari terus kat situ tu. Kan? Terus dapat 5 hari kat border tu. Jadi saya pun pergi Hong Kong, masuk lalu Shenzhen, dapat 5 hari. Jadi sampai pagi hari Sabtu sampai dah malam lah. Tengok-tengok jenazah dah ada dekat masjid. Cina ni bagus dia. Setiap masjid tu dia ada cool room dia. Ada bilik beku dia sendiri setiap masjid. Jadi kalau dia tahu ada mana-mana jenazah orang Islam meninggal kat masjid, orang masjid akan ambil jenazah, mandikan, kapankan siap-siap. Terus duduk dekat masjid. Dia tak tinggal dekat hospital. Hospital tu cuma dokumentasi je. Jadi saya sampai petang Sabtu tu tengok jenazah semua dah selesai. Hari Ahad office tutup, jadi tak ada buat apa-apa dokumentasi lah. Hari Senin baru buat dokumentasi, pergi ambil surat mati, pengesahan mati dan apa semua, kan? Telefon kedutaan, kedutaan kata no way, tak ada jalan, mesti kena bawa balik, kan? Kita pun dah buat pengurusan dan apa semua. Zuhur sembahyang dekat masjid Shenzhen, sembahyang habis sembahyang, imam panggil saya. Senyap, tu saudara kau. Ya, saudara. Dia tu jenazah nak tanam kat sini, kena bawa balik. Saya kata, bukan ikut undang-undang Cina kena bawa balik ke? Memang tak boleh. Saya dah tanya kedutaan, kedutaan tak bagi. Kedutaan kata no way, mesti bawa balik. Mesti tak boleh ni memang. Aku tanya, nak tanam sini ke nak bawa balik? Okey. Sorry, minta maaf. Kalau ikut orang Islam, baguslah tanam sini terus. Itu aku nak tanya tu. Kalau kau nak tanam kat sini, okey, kita urus tanam kat sini. Boleh ke? Boleh tanam kat sini. Jadi, okey, esok pagi ada satu orang yang lead pengebumian ni. Pertama, dia lah nguruskan sana punya kubur. Dia macam ni lah, macam beli rumah kat sini lah. Rumah townhouse, dua tingkat. Kubur dia dua tingkat. Kan? Dia 6 kaki, satu lubang, buka, 6 kaki lagi. So, kubur tu ditanam bawah, nanti dah habis bahagian bawah, round kedua pula yang bahagian atas. Kuburnya dua tingkat. Kan? Senang nak dapat tanah kubur dua tingkat. Kan? Tak jumpa kat Malaysia. Rumah dua tingkat. 6 kaki, dia kena buka tu, 6 kaki lagi bawah. Jadi urus sampai selesai, alhamdulillah. Hari Selasa selesai, alhamdulillah. Saya nak balik Rabu, kan visa 5 hari ya. Sabtu, Ahad, Selasa, Rabu. Rabu macam mana pun mesti kena keluar dari China. Pagi tu dah siap-siap, masjid telefon. Ni ada penguatkuasa datang. Dia dapat tahu kita tanam foreigner. Dia nak interview orang masjid. Kalau dia interview kau jangan cakap apa-apa pun. Cakap kau tak tahu je. Imam cakap. Cakap tak tahu je. Okey. Saya pun datang masjid. Daripada pagi sampai petang tu. Kena bernama di soal siasat. Memang semua tak mengaku. Semua cakap, tak tahu. Ini jenazah orang Islam. Oleh kerana China negara komun ini keras. Orang Islam pun keras juga. Tak ada orang Islam. Kami tak tahu. Ada jenazah, kami kena urus apa semua. Akhirnya Pak Kuasa kata apa? Okeylah. Cuma lain kali jangan buat lagi lah. Gitu je. Kayaknya buat lagi. Saya tanya orang yang menguruskan tu. Saya kata, kau kenal ke dengan si mati ni baik? Sebab kau fight betul-betul. Kau bela betul-betul. Dia kata, tak. 20 hari sebelum meninggal, masjid ada satu majlis. Orang ni, dekat 2 tahun duduk di Shenzhen, kerja di sana, tak pernah pergi join aktiviti masjid.
20 hari sebelum meninggal, dia join aktiviti masjid. Berbual dengan NJK masjid ni baik sangat. Kau daripada Malaysia, oh Malaysia kau buat apa sini? Oh, kerja 2 tahun apa semua. Bayangkan, hari meninggal, orang tu terkenang. Oh, pernah berbual dengan aku ni, aku kena tolong orang ini. Apakah 20 hari sebelum meninggal, sebelum jadi jenazah, benda tu kebetulan dengan takdir Allah? Apakah kebetulan? Tak ada benda kebetulan. Dia fight betul-betul untuk kebumikan benda tu sebab orang tu pernah datang masjid 20 hari sebelum meninggal. Cuba bayangkan. Kan? Ini takdir Allah. Dan begitu juga buka tuan-tuan sekalian. Allah telah takdirkan kita banyak benda-benda baik dalam hidup kita. Cuba kita renungkan. Banyak sangat benda-benda baik. Banyak anugerah Allah. Kita minta Allah takdirkan benda baik juga untuk akan datang. Allah yang Maha Adil, Al-Adlu. Allah merencanakan takdir kita dengan takdir kita untuk kebaikan kita. Tidak ada benda kebetulan dalam hidup ni, tak ada benda kebetulan. Semuanya atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon benda takdir yang baik-baik Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kalau diuji, Allah sebut, Allah jawab balik kan. Asyik susah aja. Kenapa aku yang diuji, kenapa bukan orang lain? Aku kan datang kelas dekat library ni tiap hari ni. Hari ni nak datang, anak malam tadi pakai kereta minyak habis, susah payah aku datang ni, telefon kawan. Kan? Tapi datang juga, ya Allah kenapa aku diuji, kenapa bukan orang lain? Kan? Kadang-kadang kita terasa macam tu. Kita orang beriman bukan orang yang tidak diuji, orang beriman orang yang diuji. Tapi orang beriman orang diuji dan diberi ketenangan pada ujian. Itu beza dia. Tenang kan? Jadi kita minta takdir-takdir yang baik. Allah Al-Adlu, Allah yang Maha Adil, Allah merencanakan takdir yang baik untuk kebaikan kita. Kemudian yang keempatnya keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menghukum manusia sesuai dengan dosanya. Allah Subhanahu Wa Taala menghukum manusia sesuai dengan dosanya. Kan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat ke-46. Surah Fussilat ayat ke-46. Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Surah Fussilat ayat yang ke-46. Kan? Surah Fussilat ayat ke-46. Allah menyatakan sesiapa yang mengerjakan amal soleh maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Hari ini kata Allah, kita berbuat baik, kebaikan itu terpulang kepada diri kita balik. Balik, pulang balik kepada diri kita. Macam tu juga seorang yang berbuat jahat, dia terbalik kejahatan tu kepada dirinya balik. Yang ini bukan saja di akhirat, di dunia lagi, di dunia lagi. Benda yang jahat tu Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan kejahatan. Benda yang baik Allah akan balas dengan kebaikan. Dan Allah menghukum manusia sesuai dengan dosanya atau sesuai dengan dirinya. Kita kadang-kadang buka tuan-tuan sekalian. Manusia ni tidak adil dalam menilai. Dia tak adil. Maksudnya kadang-kadang kita menilai benda yang melampau-lampau. Hari ini suami kita ada salah. Kita pun marah-marah dia. Macam langsung tak ada kebaikan buat dia. Hari ini isteri kita buat silap. Kita marah-marah dia. Macam langsung tak ada kebaikan pada dia. Sebab manusia tak adil. Pertimbangan manusia tidak adil. Kan? Kadang-kadang kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, balaslah suami aku ya Allah. Bila tahu ya Allah, padan muka dia Allah. Emosi berdoa kan. Tapi kenapa tak balas-balas? Allah tak balas-balas sebab Allah tahu. Degree kesalahan tu tak besar. Tak sesuai dengan apa kita minta. Ha? Biar dia tahu ya Allah, bankruptkanlah perniagaan dia. Contohnya. Ni senang dia lupa lah. Kan? Allah tahu. Tak baik bankrupt makin naik je. Kenapa? Kita minta tu kita dengan beremosi. Tapi degree kesalahan tu Allah tu adil. Allah Subhanahu Wa Taala kenapa macam tak makbulkan doa kita, keburukan doa keburukan pada orang lain? Sebab ya dia salah. Tapi dia juga ada kebaikan.
Allah yang maha adil, Allah tidak akan menghukum seseorang itu dengan benda yang melampau-lampau. Kita manusia melampau-lampau kadang-kadang. Kita menghukum dengan sama manusia itu melampau. Pandangan kita kadang-kadang, kan, dengan begitu dengan maknanya hukuman dan sebagainya. Orang buat salah, ada disebut sebagai kafarah. Kafarah itu penghapusan dosa. Kan? Ada kadang-kadang ujian. Ujian ini nak bagi pahala ataupun nak meningkatkan darjat. Kan? So, jadi, macam mana cara dia? Senang je nak tahu. Kalau andai kata seorang itu diuji dan ujian itu sebagai bala buat dia, hilang ketenangan dalam hidup dia. Ujian itu akan makin menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menjauhkan dia daripada Allah. Itu je. Tapi kalau ujian sebagai meningkatkan darjat atau penghapusan dosa, dia diuji dan ujian itu menghampirkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang diuji makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke Allah ni adil? Betul ke Allah ni adil? Aku doa berbuih-buih mulut tak makbul, makbul pun. Kan? Macam mana Allah tak dengar doa aku pun? Kan? Dia makin jauh, Allah makin marah-marah Tuhan. Tapi ada orang yang diuji pada hari ini makin rapat dengan Allah. Jarang solat malam, hari ini solat malam. Jarang berdoa, hari ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tenang itu menjadi ukuran. Sebab Allah sebut dalam Quran ni, bahawa Allah menurunkan ketenangan pada orang beriman. Orang beriman, Allah berikan ketenangan. Apa tujuan ketenangan itu? Untuk menambahkan keimanan. Kan? Wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan ketenangan pada hati orang beriman untuk Allah tambahkan nikmat iman pada nikmat iman yang sedia ada. Nikmat iman ni kalau dapat, Masya Allah. Tenang, kan? Wajah makin jernih, senyuman makin manis, tutur kata makin halus kalau orang tenang. Dan yang terakhir, yang kelima, Allah al-adlu yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala, kan, mengadili setiap kesalahan di dunia ini di atas tangan-tangan orang yang boleh memutuskan hukum. Allah mengadili setiap kesalahan di atas tangan-tangan orang yang boleh mengadili hukum. Kan? Tangan qadi, tangan hakim. Allah turunkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadili manusia di dunia lagi, di dunia lagi. Selepas itu Allah mengadili setiap kesalahan pada tangan-tangan orang yang boleh mengadili. Kan? Macam contoh siapa? Qadi, hakim. Lepas tu dalam hadis Nabi sebut, hakim ni, dua daripada tiga hakim di neraka. Kerana apa? Kerana tidak adilnya dia tu. Kan? Ya Allah SWT turunkan hukum-hukum. Kan? Dalam kehidupan kita ni, hukum kisas. Kalau kisas ni hukum bunuh balas. Macam tu juga dengan hukum-hukum kekeluargaan Islam. Kan? Kekeluargaan Islam. Jadi hakim-hakim ni dia akan mengadili dengan betul-betul. Sebab tu kadang-kadang kes dekat mahkamah syariah agak lambat. Lambat tu bukan apa. Betul-betul jangan tersalah hukum. Jangan tersalah hukum. Kan sebab orang semua mendakwa dirinya betul. Pak Hakim gini. Pak Hakim gini. Cuba tengok mahkamah syariah. Semua mendakwa dirinya betul. Hakim tu dengar, kan? Pak Hakim gini. Ay, macam aku je Pak Hakim kata-kata. Maksudnya Pak Hakim tu betul. Berhati-hati. Sebab kalau tersalah hukum, maka maknanya takut dia dipertanggungjawabkan ke akhirat besok. Di Malaysia kita ni, kita doakanlah, ya. Kan? Mahkamah syariah kita dah semakin penambahbaikan, semakin bagus. Dah semakin bagus dah. Kan? Dulu, sebelum digubal Perlembagaan Persekutuan, kan, 1211A, mahkamah sivil boleh cross apa yang diputuskan oleh mahkamah syariah. Tapi sekarang dah tak boleh dah. Alhamdulillah dah bagus. Cuma mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang memperjuangkan hukum-hukum syarak di Malaysia ini diluaskan bidang mahkamah syariah itu saja. Kan? Mahkamah syariah ni bidang dia cuma boleh menghukum di atas 356 saja. 3 tahun penjara tak lebih daripada itu. 6 sebatan tak boleh lebih daripada itu. Dan 5,000
denda, tak ada lebih daripada itu. Kan? Jadi kalau dapat diluaskan, diluaskan saja bidang mahkamah syariah daripada 6 jadi 100 batan. Maksudnya jadilah hukum Allah tu dapat dilaksanakan. Bukan susah sangat. Maksudnya perlukan doa lah, doa dan usaha insyaAllah. Tapi daripada hari ke hari makin tambah kebaikan, menambah kebaikan tu insyaAllah. Hari. Jadi lima, Allah Al-Adlu, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil, Allah Al-Adlu, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengadili manusia, kan, diletakkan kepada manusia sesuai dengan apa yang perlu bagi dirinya itu. Sebagai penutup dia, surah Al-Isra ayat ke-15. Kan? Surah Al-Isra ayat ke-15. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim. Ha ni tentang hidayah, tentang kita menerima kelima-lima apa yang Allah telah tetapkan, Allah Al-Adlu telah tetapkan ini. Allah berfirman auzubillahi minasyaitanir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. Sesiapa yang beroleh petunjuk, maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatinya itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesan buruk kesesatan itu hanya ditanggung oleh dirinya juga. Dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, dan tidaklah kami mengazabkan sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul kepada mereka. Nah ni, daripada kita bincang Allah Al-Adli itu, ada orang yang diberi hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, dia nampak keadilan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ada orang yang tidak diberi petunjuk, wa man dhalla, sesat dia, na'uzubillah min zalik, kan. Sebab itu kita bincang Allah Al-Adlu, kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri juga hidayah kepada kita, kita menerima dengan hati terbuka segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah dari kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.